juga. Pada saat jalan tiba-tiba Tuhan yang menggerak kita yang harus turun, turun lalan. Tidak. Tapi kami adalah penggerak. Kami lompatnya seperti ini. Mari kita lihat dari kami penyuluhan ke kecamatan. Kecamatan penyuluhan ke desa dan desa yang menjadi ujung tombak. Koordinasi yang tertunda hanya disebabkan karena tidak ada orang yang akan melaksanakannya. Tidak harus tampil. Tidak ada di mereka. Apa itu tidak ada artinya? Kaget. Kami mengajari mereka bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan agar mereka bisa memberikan pangan B2SA kepada anggota keluarganya. Ketika anak-anaknya tidak mau goreng ikan, maka bolehlah kita bikin kudapan. Ternyata ikan juga yang ada di dalamnya. Bukan seperti dulu, ikan diolah hasilnya ikan, tidak sekarang. Kandoa diolah hasilnya kandoa, pisang diolah hasilnya pisang. Tetapi sekarang, boleh ubi jalar diolah hasilnya es krim. Ubi kayu diolah hasilnya sate dan seterusnya. Untuk memancing anak-anak kita mengkonsumsi pangan B2SA dan ini adalah penentu untuk mempersiapkan generasi emas ke depan. Tapi oleh karena itu maka kami ya, dan masih banyak sekali yang telah dilaksanakan oleh PKK. Saya sudah jalan di beberapa kecamatan itu, beberapa desa itu untuk mensosialisasikan bagaimana intervensi stunting. Yeah. Bagaimana PAUD dan seterusnya dan seterusnya dan banyak lagi program-program yang lain. Oleh karena itu maka jangan lalu.